Yo, halo Pak, apa kabar kalian semua? Masih bersama saya Alfian di sini. Oke, sama seperti di video sebelumnya, aku mau mengajak kalian bermain game Dynasty Warrior 8, Pak ya. Sekaligus aku mau menunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star untuk beberapa pertempuran, Pak ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini ya. Jangan lupa dibantu untuk like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke? Oke, jadi di pertempuran untuk mendapatkan Golden Star kali ini di Battle of New Heavy Castle untuk kerajaan Jin, Pak ya, nggak usah berlama-lama, langsung kita masuk ke permainan. Langsung kita skip ya, ada tiga karakter, Shimashi, Sugedan, dan Kuohuai. Oke, sebelumnya aku udah pakai ini ya, udah pernah pakai Sugedan. Mungkin kali ini aku coba pakai ini aja, Shimashi. Kita cek dulu. Oh, lumayan ya, ada weapon level 4 nya. Oke, untuk skill hold attack defense, di sini ada beberapa yang aku rubah ya. Nah, mungkin ini aku ambil ini Pak, quick learner, yang satunya havoc aja ya. Oke, jadi quick learner, attack, havoc, sama mic mirror. Langsung kita masuk. Oke, kita sudah memasuki barak ya. Jadi ada sedikit dialog dengan Shimashi sama Shimazou. Aku cek ini aja, blacksmith dulu, barangkali ada senjata yang bagus Pak ya. Aduh, jelek-jelek ya. Oke, langsung aja dah, kita ngobrol sama gatekeeper. This is our chance to strike back. Close all of the castle gates. We must expel the enemies that have entered our territory. Mantap. Start by defeating the officer in charge of the wind generator. Zhao, you and Guo Wai head west. Sugedan, you come east with me. Bentar, Sugedan ke timur dengan ini ya, dengan aku. Bentar. Ah, oke. Kita pergi ke ini Pak, ke area timur bersama Sugedan ya. Langsung kita kalahkan jenderal di sini. Mana nih? Oke, mantap. Kita kalahkan semuanya ya. Kurang satu mana? Nah, ini dia. Oke, kita tunggu instruksi selanjutnya ya. Nah, ini Pak, kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau di peta ya. Nah, kita kalahkan jenderal ini, Tun Xian. Sip, mantap. Selanjutnya kita kalahkan Bingfeng ini ya. We have seized the central
Oke, sebentar, kita lihat dulu lokasi berikutnya ya. Kita menuju ke area tengah itu ya, yang bertanda hijau. Kita lewatnya balik ini pak, balik ke atas ya. Nah, kita balik lewat sini, lalu kita menuju ke atas atau utara peta ya. Kita ikuti jalur ini pak. Nah, kita bantu kawan kita ini si Wang Jin. Nah, kalahkan luka ini ya. Kita lanjut lewat mana nih? Kita lewat sini aja ya. Nah, kita bantu ini dulu. Kita kalahkan general ini. Keep, mantap. Bentar, kita seharusnya ini pak menuju ini ya, ke tengah ya. It seems the weaponry inside the castle has been reactivated. This adds a whole new dimension to our attack. Recapture the ballista. That should give us the advantage that we need. You perform great as always. Nah, kita ke sini ya. You are shining brightly as a result of your efforts out there. Bentar, kita kalahkan ini dulu, Pak. Liu Zhan ini ya. Sip, mantap. Lalu kita menuju ke ini, kalahkan Tenjin. Pokoknya kita kalahkan jenderal semua, Pak. Most impressive, brother. Your form in battle lacks even a single flaw. Oke, kita menuju ke lokasi berikutnya ya. Kita kalahkan si Kuan ini. Lalu selanjutnya Yu Quan. Nah, ini ya. Lokasi berikutnya di luar kastil ini ya. Nah, itu. Kita lewat mana ini? Ini sedikit bingung pak rutenya ini. Serius. Lewat sini kah? Oh iya benar. The wolf forces inside the castle have been eliminated. Now it's our turn to attack. Kita langsung keluar aja ya. Kita keluar lewat jalur barat. Spread out and make sure we don't focus our attacks on a single point. Zhao, you and Guo Huai proceed to the west. Zhuge Dan and I shall attack from the east. Seharusnya kita perintahnya ke timur ya, tapi kita malah lewat jalur barat. Salah pak, tapi nggak masalah. Oke, jadi
ada ini misi baru. Kita menuju ke lokasi yang ditandai itu ini ya, ada dua yang ditandai. Kita kalahkan dua jenderal dong. Sip, mantap. Nah, selanjutnya kita menuju ke ini base berikutnya ya. Nah, sudah terbuka, ada Liansi ya. Langsung kita kalahkan, Pak. Oke, udah kalah semua ya. Kita langsung menuju ke bos terakhir ini ya, untuk menyelesaikan pertempurannya, Pak. Nah, ada siapa ini? Hidro. Ntar kita kalahkan ini dulu ya. Oke, langsung kita kalahkan ini, Pak, untuk menyelesaikan permainan ini ya. Nah, gimana? Gampang banget bukan? Jadi seperti itu, Pak, caranya. Oke. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye. Juga Don. What specter are you looking at? What? What does blood mean? What do names mean? These things cannot hone your talent. A warrior lives by nothing but his own skills. The same goes for me. Those obsessed by their birth end up like that man. Come, we're leaving. Obsessed by birth. Maybe I have been a prisoner. Rather than focusing on myself, I have been preoccupied with my name. Now, though, I am free from that curse. From this moment on, I shall hone my own talents and move forward.